Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Ito Naruto. Sebelumnya saya pernah berkata kalau seandainya saya dapat model baru, saya akan coba review harganya ya buat teman-teman semua. Ini dia teman-teman, barang yang saya dapat hari ini. Dan ada beberapa model baru ya yang saya dapat. Oke, simak terus videonya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, bongkar barangnya. Untuk yang pertama hari ini saya dapat tunik canda bolong, bahannya Mona Lisa nih teman-teman. Ini buatan Tegal, buatan orang-orang Tegal Jawa Tengah ya teman-teman. Ini LD-nya sekitar 110 nih teman-teman. Ini ukurannya besar. Terus juga ini motifnya serian janda bolong ya teman-teman. Ini seriannya ada 1, 2, 3, 4 4 warna. Ini saya beli dengan harga satu kodenya 580.000 ya teman-teman. Jadi jatuh per potongnya 29.000. Ini saya kira di pasaran saya jual sekitar 40-50 ribu, ini masih laku nih teman-teman insya Allah, karena ini ukurannya besar sama modelnya juga tunik. Ini saya beli dengan ada dua kodi teman-teman, saya beli dua kodi coba dulu. Terus untuk yang kedua masih tunik juga ya, masih dengan merek yang sama, ini cuman beda bahan saja. Ini bahannya bahan moskrep, harganya beda 1000 sama yang bahan Mona Lisa tadi, karena ini lebih bagus lagi bahannya. Ini bahan moskrep nih teman-teman, ini saya beli dengan harga 600 kalau yang bahan moskrep, jadi beda 1000 sama yang Mona Lisa. Ini ukurannya besar ya teman-teman, sama LD-nya 110. Terus ke bawahnya juga ini agak lebar. Ini sama satu merek ya teman-teman, sama yang ini, sama yang Mona Lisa tadi merek Andi. Terus untuk yang selanjutnya, oh ya untuk serianya, ini yang polka ini ada 4 serian warna, ada navy, ada pink, ada hitam, dan juga coklat nih teman-teman, 4 warna ya. Terus untuk yang selanjutnya ini ada atasan jersey sama, masih satu merek Anggi ini membuatnya ada daster jersey, atasan jersey, tunik Mona Lisa, ada tunik moskrep juga. Ini untuk atasannya saya beli dengan harga 400.000 ya teman-teman, satu bodinya 400.000, jadi jatuh per potongnya 20.000 nih teman-teman. Ini dia atasan yang 20 ribuan. Ini bahannya jersey ya teman-teman. Kalau untuk jahitan Anggi ini meskipun harganya murah, ini kualitasnya bagus nih teman-teman. Jadi enggak asal-asal aja jahitnya, jahitannya rapi juga nih kalau buatan yang merek Anggi. Oke, untuk selanjutnya ini saya juga dapat. Ini gamis ya, ada gamis import ya teman-teman. Ini gamis rayon import, ini produksi Jakarta teman-teman. Jadi di Tegal Gubuk itu barangnya ada barang Jakarta, ada barang Bandung, Tasik. Nah kalau yang ini, yang barang Jakarta ini bahannya agak empuk nih rayonnya. Nah, ini LD sama 110 ya teman-teman.
ini besarnya juga lebar bawahnya. Ini saya beli untuk yang motif impor ini dengan harga satu kodenya 1.500.000, jadi jatuh perpotongnya 75.000an nih teman-teman. Ini yang gamis rayon importnya teman-teman. Untuk seriannya ada 4 warna nih teman-teman, ada hitam, ada hijau sama orange warnanya. Saya beli dengan motif yang ada 2 motif nih, sama canda bolong juga yang gelapnya. Oke, kita bongkar yang ini teman-teman. Yang karunya kita bongkar lagi, ada apa aja. Motif baru, model baru semua nih teman-teman. Ini ada gamis muskrat, ini muskrat buatan Bandung nih teman-teman. Kalau yang ini buatan Bandung, kita lihat modelnya seperti apa. Ini bahannya juga empuk nih kalau yang buatan Bandung, sama jahitannya juga rapi. Ini modelnya teman-teman. Nah, ini muskratnya lembut banget, hampir mirip sama etiket nih teman-teman. Nah, ini modelnya kayak gini. Ini saya beli dengan harga 1 juta, 1 juta ya per bodinya. Jadi jatuh perpotongnya itu 50-an satu potong. Ini modelnya nih teman-teman, kayak gini. Ini serianya ada banyak modelnya nih teman-teman. Oke, itu untuk yang muskrat. Terus saya juga ini dapat lagi. Tunik rayon buatan Bandung, LD-nya 120. Ini jumbo ya. Ini motifnya janda bolong. Nah, ini dia teman-teman. Ini besar sekali nih buat istri saya, masuk di segini, ukuran segini. Ini LD-nya 120. Ini saya beli dengan harga satu kodenya 1 juta rupiah atau jatuh perpotongnya 50.000an teman-teman. Ini ada 4 motif nih warnanya teman-teman. Ada merah, biru, hijau, sama coklat ya teman-teman. Untuk hari ini cuman itu saja yang saya dapat hari ini. Barang-barang yang menurut saya laku di daerah saya, dan menurut saya yang cocok ya, atau yang bagus nih kalau menurut saya, selera saya. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk dapatkan informasi terbaru tentang Pasar Tegal Grup Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.